kita dari kelompok 44 IMC Connect mau ngasih tips nih buat kalian lagi sekolah online ataupun kuliah online. So, ikuti terus ya videonya. Jangan sampai ketinggalan. Kalian pernah gak sih mata jadi kering, pusing, dan gak nyaman gara-gara kelamaan di depan laptop? Eits, tapi jangan dikucek ya, bahaya loh. Nih, aku kasih tipsnya. Pertama, pijat pelan pelipis beberapa menit hingga mata terasa rileks. Lalu, atur dudukmu senyaman mungkin. Posisi mata terhadap layar gadgetmu sekitar 50-70 cm saja ya. Jangan terlalu dekat, bahaya. Selamat mencoba! Pernah gak sih kalian ngerasain sakit di punggung atau leher pas ngerjain tugas? Nah, kalau pernah, itu artinya posisi duduk kalian gak bagus. Nih, tips yang kedua. Coba deh, kalian berenang setiap 20 menit sekali. Atur juga jarak dengan posisi duduk kalian. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir perasaan nyeri yang ada sewaktu mengerjakan tugas. Pasti kalian sesekali merasa jenuh gak sih selama kuliah online ataupun kuliah online? Jangan dipaksain, itu wajar kok. Yang harus kalian lakukan, yaitu kalian bisa sesekali istirahat, main game, drakoran, ataupun bisa juga main TikTok selagi gak bikin kalian stres ya. Wah, seminggu depan bakal banyak tugas nih. Kalau kalian jadi deadlineer, tugas bakalan numpuk. Tips keempat. Buat timeline jadwal. Seminggu ke depan, tugasnya apa aja? Lalu jadwalin kapan kalian harus ngerjain tugas itu. Ini namanya time management. Supaya kalian gak kebiasaan menunda dan menumpuk pekerjaan. Terkadang, kalau tugas lagi banyak-banyaknya, bisa menimbulkan stres bagi diri kita sendiri loh. Nah, untuk mengurangi stres itu, kami bisa ngelakuin tips kelima nih. Kamu bisa lakuin apapun yang kamu suka. Misal, nyoba masak, dengerin lagu, baca novel, atau apapun itu yang bisa melepas stres kalian guys. Asal tetap kegiatan yang positif ya. Buat jadwal dan time management biar gak dikejar-kejar deadline, udah. Break sebentar sambil stretching biar gak suntuk, udah. Tapi kenapa ya masih jenuh? Kan jadi susah fokus. Nah, coba deh tips ini. Coba kalian sering-sering interaksi sama orang sekitar. Mau kakak, adik, bahkan ngomong sama kucing sekalipun. Ingat ya, kita ini makhluk sosial, jadi perlu adanya interaksi. Nah, yang terakhir, kalian jangan lupa makan yang cukup ya. Makanan yang bergizi pastinya. Dan kalian jangan lupa minum vitamin, karena kalian kan masih tahap pertumbuhan. Jadi harus banget nih makan makanan yang bergizi sama minum vitamin. Dan satu lagi, kalian harus minum air yang cukup ya, agar terhindar dari dehidrasi. Nah, minuman ini penting banget loh buat kalian agar tetap sehat dan kuat selama menjalani kuliah online ataupun sekolah online. Yuk, dicoba ya. Nah, itu tadi tips dari kita buat kalian yang lagi berjuang buat sekolah dan kuliah online. Tetap sehat dan semangat. Salam dari kami, kelompok 44 IMKONE. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Semangat berjuang. Selamat berjuang. Selamat berjuang.